Oke, kembali lagi ke channel Lia Station 10. Rapi itu mindset, bro. Oke, channel Lia Station 10 tempat berkumpulnya motor-motor keren ya, hasil modifikasi ya. Untuk kesempatan kali ini, Kedai Riders spesial kedatangan Riders asal Bandung nih ya. Wow, jauh banget ya. Modifikasi motor Honda PCX ya. Platnya plat D ya, bukan Oak nih, dari Bandung nih, gaspol langsung ke Kedai Riders. Iya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ownernya nih. Ya, ini udah dengan ownernya. Om siapa, om boleh tahu nama? Miftah. Om Miftah, iya. Om Miftah dari Bandung nih, om ya? Iya, dari Bandung saya. Perjalanan berapa lama, om? Kurang lebih 5 jam saya. 5 jam, iya. Berangkat dari sana jam berapa, om? Jam 2 malam. Jam 2 malam, ya, sampai sini jam 7. Jam 7, oke. Kebetulan kedainya belum buka. Saya tunggu 2 jam, gak apa-apa, yang penting jos. Luar biasa, oke, kita review dulu materi, om. Gas ini menggunakan stang jepit ya, mereknya Black Diamond. Oh, terlihat mewah banget ya, gila hedon nih. Oke, untuk list modifikasinya bisa silakan lihat di deskripsi ya. Iya. Oke, langsung aja kita mulai ya, kita review dari bagian kokpitnya ya. Untuk yang pertama ada pemasangan saklar pulsar 135. Oke. Ya, langsung aja kita tes, kita nyalakan. Ya, ini dia. Untuk saklarnya terdapat backlight berwarna putih. Oke, bagus banget ya, terlihat lebih gagah nih, lebih keren. Untuk fungsi tombol-tombolnya masih mempertahankan fitur dari saklar orinya ya. Ya, ini ada starter, ada tombol hazard. Idling stop masih aktif ya. Kita tes. Ya. Lalu fitur-fitur standar seperti lampu jauh, lampu dekat, ada lampu sen. Dan ini klaksonnya dibuatkan dual tone. Penambahan fiturnya ada switch lampu utama, ada 3 step. Bisa posisi mati total. Lalu posisi tengah menyalakan alis bersama devil eye. Lalu posisi paling pinggir, paling kiri, nyalakan alis bersama dengan lampu utama ya. Oke. Lalu penambahan fitur berikutnya ada pass beam. Oke. Untuk instalasi kabelnya kita buat serapi mungkin ya. Oke. Iya, kontur kabelnya seperti orinya ya. Dijamin rapi. Oke, istri banget ya. Ada pemasangan stang jepit nih, bagus banget ya. Lalu instalasi berikutnya ada voltmeter ya, voltmeter kosong. Okay. Gunanya untuk mengecek kondisi kesehatan akinya. Lalu ada parking brake lock. Ya, parking brake lock. Fungsinya untuk pengereman sementara. Ya, kita tes cara penggunaannya. Ya, seperti ini ya. Iya, ini dia sangat fungsional sekali ya, khususnya di tanjakan atau turunan nih. Mantap. Iya. Berikutnya ada anti gores speedometer ya. Ki, barang masuk Ki. Oke. Iya, kita lihat. Oke. Oke. Langsung aja kita ke bagian intinya nih ya, di bagian depan. Wow, keren ya. Untuk headlampnya sudah di makeover nih ya. Yang pertama ada instalasi alis DRL kombinasi sand running. Alisnya menggunakan alis
versi Misun Auto ya, yaitu DRL RGB Misun Auto. Ini kombinasi sim running. Untuk versi RGB warnanya bisa diganti-ganti nih ya, melalui aplikasi Magic LED ya, di Android atau iPhone. Ini kebetulan di setting warna gradasi putih ya. Kita lihat. Ini kebetulan di setting warna gradasi ungu ya. Mantap nih. Headlampnya terlihat lebih mewah dan lebih elegan ya. Keren banget nih. Ini pilihannya di mix kanan kiri merah, lalu tengahnya biru. Jadi membentuk sebuah mata nih. Wow, keren banget ya. Kita lihat dari jauh ya. Oke. Langsung aja kita tes stand running-nya. Ini dia stand running-nya. Untuk stand running-nya smooth ya, dan kompak nih antara alis atas dan alis bawah. Ini tampilannya seperti stand running yang terdapat di mobil Lexus nih, bagus nih. Oke, yang sebelah kiri. Ya. Oke, ini windshield-nya sudah di custom ya. Gunakan windshield model tameng seperti ini ya. Jadi spionnya digabung dengan windshield ya. Kita lihat. Oke. Untuk running-nya dimulai dari bawah, lalu ujungnya di sen yang terdapat di spion nih. Bagus banget ya. Oke, kece banget nih. Kita tes hazardnya. Oke, ini dia hazardnya. Ya, mantap. Untuk berikutnya di sektor penerangan ya, ada pemasangan lampu tembak nih. Oke, ini dia lampu tembaknya. Lampu tembaknya menggunakan lampu tembak moto ya, mini lens double color nih. Jadi ada dua warna ya. Ini dia sangat fungsional sekali. Untuk lampu tembaknya ada dua mode, sesuai namanya, yaitu double mini lens double color. Ada mode pertama, output sinarnya berwarna putih, lalu mode kedua output sinarnya berwarna kuning ya. Ya, langsung aja kita tes. Lampu tembaknya dibuatkan saklar atau switch terpisah ya. Saklar cutoff tersendiri. Ya, ini dia. Kita tes mode 1 ya. Oke, ini dia. Ya. Mode 1 berwarna kuning. Sinarnya jos ya. Dan terpusat di tengah ya sinarnya. Lalu yang mode kedua warna putih. Ya, ini dia. Oke, dapat di on off secara manual ya. Bisa dipanjer nih lampu tembaknya. Untuk lampu tembaknya juga sudah kita sertakan relay juga. Jadi dijamin aman. Recommended banget ya buat touring-touring nih. Mohon maaf nih pengetesan di kondisi sore hari nih ya. Jadi sinarnya tidak terlalu terlihat signifikan ya. Ya, ini nanti dapat terlihat jelas di malam hari. Oke. Mantap. Kita lihat dari depan. Sudut pandang sinarnya sudah kita setting ya, atau kita atur menggunakan kunci pas. Ya, ini dia. Jadi sudut pandangnya kita buat agak turun ke bawah ya, jadi tidak bikin silau pengendara lain. Oke. Ini
dulu yang warna putih. Di bagian depan sudah kita review, lalu berikutnya kita beralih ke bagian belakang ya. Ada instalasi stop lamp hybrid. Ya, ini dia. Untuk stop lamp hybrid yang kita custom, lampu standby di remnya ya. Ada pemasangan alis ukuran dengan stop lamp ini ya, berwarna biru. Ya. Untuk stop lamp hybrid posisi standby-nya berwarna biru, lalu ketika direm berubah menjadi merah ya. Gak direm, kedip-kedip ya. Oke, berikutnya ada instalasi lampu bagasi. Ini kita lihat lampu bagasinya. Ini dia lampu bagasinya. Oke. Ini lampu bagasinya kita tambahkan atau kita buatkan saklar cutoff tersendiri ya di sebelah sini. Oke. Ya, gunanya lampu bagasi untuk memudahkan kita mencari barang nih, khususnya kondisi gelap ya. Oke. Mantap. Iya. Ini dia, sudah kita review semua ya. Modifikasi Honda PCX milik Riders asal Bandung nih ya. Kita lihat lagi nih alisnya. Oke. Langsung aja kita minta testimoninya nih. Halo Om, boleh minta testimoninya Om? Gimana hasil instalasinya, Om? Oh, saya puas sekali. Okay. Kelihatannya rapi pekerjaannya. Siap. Oke. Big respect nih buat Om Iftan nih, jauh-jauh dari Bandung nih. Ternyata racun kedai dia sudah sampai Bandung nih. Iya, iya, iya. Wah, wow, mantap. Nanti bila berkenan bisa info ke rekan-rekannya, Om, modifikasi di kedai Rada. Oke, terima kasih banyak, Om. Hati-hati di jalan, Om. Oke, bila berminat untuk modifikasi motor Honda PCX kesayangannya semacam ini, bisa silakan mampir ke kedai Rada. Alamat lengkap kami ada di Ruko Perbeta 1, Kota Siangsen 7 nomor 58, Ciledug, Tangerang. Untuk patokan Gede Riders ada di depan halte busway Perbeta 1 dan Bakso Bensu. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita di Station 10. Bisa silakan komen di bawah untuk tanya-tanya seputar modifikasinya atau langsung hubungi di 0812-8222-7990. Oke, ingat, rapi itu mindset bro. Thanks for watching. See you at the next video.